Maaf, saya kesasar. Benar ini balai warganya kan? Oh, iya, betul Pak. Saya Irawan, dokter yang akan motongin burung. Memang tadi Aceh yang ketemu sama Cik Teresa. Aceh juga sempet kok nganterin-nganterin Cik Teresa nyari Ice. Hah? Memangnya Ice? Ice juga sampai sekarang nggak tahu ada di mana, Ma. Terus? Cik Teresa itu psikiater. Jadi Aceh teh sengaja ketemu sama Cik Teresa. Mau nanyain bagaimana caranya ngasih pengertian ke Cindy. Bukan. Nah, udah atuh, Ma. Ma teh jangan dengerin kata orang, Ma. Mak gini nyamanya, Aceng bilang naik ke maknya. Aceng memang sengaja deketin Cik Teresa, tapi cuma mau nanya-nanya soal Cindy. Lagian, Aceng kan belum bisa move on dari Bu Ines, Mak. Iya, iya. Kamu mau ngopi? Nanti aja, Mak. Aceng mau bersih-bersih dulu. Kasihan Aceng. Maaf, saya kesasar. Benar ini balai warganya kan? Iya, betul Pak. Saya Irawan, dokter yang akan motongin burung. Sejak kita kuliah itu, saya... Wan. Saya udah suka sama kamu. Dokter. Iya, Cek. Ya Allah. Ya Allah, Pak Dokter ingat sama Ica. Persis dengan saya ya, Lak. Saya suka sama kamu, tapi saya tidak tahu apa kamu suka sama saya atau tidak. Kamu, Wan. Saya lakukan ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Dokter. Ice. Oh Ice. Saya masih cari kamu siapa ini. Ice. Beda ya Pak Dokter. Yang saya lihat seperti itu Kang. Kang siapa ini? Saya tidak apa-apa Pak Dokter. Maaf Pak Dokter, Ica bisa seperti dulu lagi kan? Insya Allah, Ica akan seperti dulu lagi. Kang siapa ini? Saya mau cari Ica dulu Pak Dokter. Oh, ayo bareng saya. Hari ini semuanya udah selesai, kalian udah bisa pulang. Besok bisa kembali lagi kerja seperti semula. Oh ya, insya Allah besok ada perubahan yang akan saya lakukan tanpa mengurangi kebijakan yang selama ini Ibu Ines lakukan. Jadi kalau mau pulang langsung silahkan. Kalau mau berbenah dulu juga nggak apa-apa juga, gitu ya. Rita, berkas yang tadi udah dikirim ke kantor pusat? Berkas yang mana ya Bu Yoyo? Berkas TKW yang pulang hari ini yang tadi saya udah tanda tangan. Oh, iya Bu Yoyo, udah. Yoyo, udah. Terima kasih ya. Oke, Bu Yoyo. Oke, Rita. Ya udah saya masuk dulu. Ada yang mau saya buatkan minum? Gak usah, Riz. Ya sudah, kalau gitu saya beres-beres dapur dulu. Pak Kasdun, sekarang udah gak jaga lagi ya, Cuk? Kita teh ikutin Ceyoyo dulu aja ya, Kang Rusli. Oh, iya, Cuk. Saya teh cuma tanya aja, biar saya bisa atur jadwal jaga saya.
sebenarnya saya agak bingung, Cuk. Karena Pak Aceh nggak ada. Karena kan biasanya yang buat jadwal Pak Aceh. Iya, harus deh. Ya, kalau begitu saya ke depan lagi, ya. Iya. Berita? Aku ngerasa ada yang aneh ini. Aneh apanya, Cuk? Sebentar, sebentar. Ois! Ois! Iya, Cak. Hari ini aku udah makan rujak belum ya? Belum, Cak. Oh, pantesan. Dari tadi aku tuh ngerasa ada yang aneh. Pak Casmat udah ngejualan lagi ya di sini. Perasaan iya. Besok teh akan ngider marmaria. Harusnya teh tadi atuh Kang Darling. Perasaan kan tadi teh akan sibuk marmaria. Sibuk naon? Sibuk apa coba? Di kantornya Coyoyo, Kang Darling enggak ada. Kang Darling, ai kasih tahu ya. Ai sama Rodia kemarin sudah bicara sama Coyoyo. Perasaan bicara apa? Ya bicara ai mau berangkat lah. Ya Allah, jangan atuh ya Rodia. Sudah terlambat, Kang. Tadi iya sama Cemar teh udah bicara sama Ciyoyo. Akang nanti usaha cari kerja. Kang Kazuma nanti-nanti terus. Ya sekarang atuh, Kang. Memangnya urusan dapur ngebul teh bisa nunggu nanti? Sebenarnya teh tadi Kang Kazdun kemana? Perasaan Akang sama Kasdun teh cari kerjaan, Marmaria. Masa? Kalau kamu tidak percaya, tanya aja sama Casmat. Dapat. Perasaan belum, Marmaria. Kang Darling, you jangan seperti pepatah, mengharap burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Kang Darling, you itu punya kerjaan. Berniaga rujak. Udah, tekun aja itu dulu. Perasaan Akang teh kasihan sama Kasdun. Perasaan Akang teh nemenin dia cari kerjaan. Akang temenin Casmat ya Rodia. Katanya dia sudah bosan berniaga rujak. Nah, terus Kak Kasdunnya aja tidak cari kerjaan? Cari juga tuh ya Rodia. Jangan bohong, Kang. Akang tidak bohong. Kang Kasdun? Akang tidak bohong ya Rodia. Ampun ini mah. Maaf ya Rodia, memangnya kamu tidak mau jadi TKC lagi? Ya mau atuh Kang, tapi teh di rumah siapa? Iya teh kemarin udah enak kebantuin yang Tuti, tapi teh Johnnya Kang. Iya, Akang ngerti. Tapi kalau ada yang mau terima kamu, kamu mau? Ya mau atuh Kang Darling, tapi di rumah siapa mau jadi TKC-nya? Perasaan sebentar, Akang teh mau ke depan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rusli, saya duluan ya. Ya, silakan Bu Yoyo. Cuk, anterin Cece tuh. Ya, Cek. Kak Rusli, Cece duluan ya. Iya, Cuk. Ya, tuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rusli. Kita duluan ya. Pak Rusli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah pulang semua, Rus? Sudah, Mang Ule. Kamu jaga malam? Iya, mungkin sampai jam 10, Mang Ule. Nanti pintu belakang jangan dikunci. Saya susah masuk.